Hei, siapa bilang urusan domestik seperti mencuci pakaian itu hanya urusan kaum hawa? Zaman sudah berubah, men. Lihat saja aksi Adi Nugroho. Dia artis, beken, dan terkenal. Tapi tahu apa yang dilakukan Adi saat di rumah? Percaya atau tidak, presenter tampan itu rajin mencuci baju putranya, Alfa Rizky Atariswarga Nugroho. Masih belum percaya? Nih buktinya. Pemirsa, namanya suami itu tugasnya berat-berat gampang gitu kan. Tapi kita memang jadi suami harus tanggung jawab. Salah satunya adalah ngurusin mungkin ini nih. Wah, pakaian kotor baik. Kata orang, surga itu di telapak kaki ibu. Kalau kayak gini caranya, surga di bawah telapak kaki bapak ya. Dari mulai pakaiin baju, nyuciin baju, ya kan? Semuanya bapak yang lakuin. Tapi demi anak tercinta, anak tersayang, apa akan lakuin? Nah ini dikasih air dulu nih. Air. Air banyak. Sama ya, Mas Adi. Semuanya ikhlas demi anak. Mau anak pertama, kedua, ketiga, namanya anak itu semua sama. Mau sampai berapa nih? Sampai bebas, sampai berapa aja, pokoknya namanya anak. Insya Allah, itu rezeki. Nah, pemirsa sekarang saatnya dijemur dulu. Waduh, bajunya kecil-kecil banget ya. Ini kita taruh sini nih. Dijemur. Gimana, oke kan?